Syahila Hisham, artis yang satu ini cukup familiar bagi para penggemar FTV di Indonesia. Ia lahir di Bogor 20 April 1992 silam, dan ia juga dikenal sebagai mantan kekasih aktor muda Kevin Julio. Selain dalam dunia seni peran, Syahila Hisham juga berprofesi sebagai seorang model. Puluhan judul FTV dan juga film telah dibintangi oleh Syahila Hisham. Ia menjalani debut akting lewat sinetron Pesantren Rock and Roll yang tayang pada tahun 2011 silam. Syahila Hisham pun memilih menabung uang pertama dari hasil jerih payah sendiri tersebut. Wanita pecinta makanan rasa kacang ini mendalami kemampuan aktingnya. Syahila masuk kursus akting di Sakti Aktor Studio. Dalam dunia karir, Syahila memang dibilang sukses. Dari seorang model hingga dijuluki Ratu FTV sudah melekat dalam kehidupannya. Sudah puluhan judul FTV dan sinetron telah berhasil dibintangi oleh Syahila. Namun siapa sangka bahwa Syahila Hisham mengawali karir sebagai model bukan sebagai bintang sinetron. Awal karir Syahila di dunia entertainment dimulai pada pemilihan Gadis Sampul di tahun 2007. Semenjak itu, Syahila mempunyai tekad bahwa ia ingin menata karir di dunia entertainment, khususnya model dan aktris. Berkat kecantikan dan kompeten di bidangnya, akhirnya Syahila Hisham berhasil terjun ke dunia entertainment sebagai model ternama di Indonesia. Jauh sebelum mengenal Vicky, wanita berdarah Arab ini sempat berpacaran dengan Kevin Julio di tahun 2013. Hubungan mereka terbilang awet dan harmonis. Bagi Syahila, Kevin merupakan sosok baik dan bertanggung jawab sehingga mampu membuatnya nyaman. Namun hubungan dengan pemain sinetron ganteng-ganteng serigala tersebut kandas karena perbedaan agama. Putus dari Kevin Julio, Syahila menemukan tambatan hati yang baru. Laki-laki tersebut bernama Tamami Rumengan, yang merupakan kembaran dari mantan kekasih Aurel Hermansyah, Tommy Rumengan. Sempat menutupi hubungannya, akhirnya Syahila go public pada Juli 2017. Hubungan mereka pun mendapat dukungan dari warganet. Sayangnya, lagi-lagi hubungan kandas di tengah jalan. Dan akhirnya, kini Syahila Hisham resmi dilamar oleh Vicky Prasetyo. Kalian sendiri bagaimana? Setuju atau enggak nih, Vicky dan Syahila benar-benar lamaran?